Ya pemirsa, berbagai cara dilakukan orang untuk mengisi waktu luang atau sekedar hiburan di kala pandemi ini. Salah satunya dengan cara memelihara ikan hias, dan di Tarakan ada salah satu tempat yang menjual berbagai jenis ikan hias dengan harga terjangkau. Kalau pandemi masih melanda seperti saat ini, banyak sekali kegiatan baru yang tercipta demi mengurangi rasa jenuh. Salah satunya adalah dengan mencari kegiatan positif yang bisa dilakukan di rumah. Dan di Tarakan saat ini, masyarakat tidak perlu bingung untuk mengisi kegiatan di waktu luang tersebut. Salah satunya dengan cara memelihara ikan hias. Salah satu tempat penjualan ikan hias di Tarakan, yakni Ari Aquarium, menjual berbagai jenis ikan hias untuk dipelihara. Ari Aquarium yang sudah ada sejak 10 tahun lalu, kini menjadi tempat favorit dan banyak orang membeli ikan hias. Bahkan saat pandemi ini, jumlah pembeli mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak hanya satu jenis, namun berbagai jenis ikan hias tersedia di sini, mulai dari ikan mas koki, arwana, komet, ikan cupang, black ghost, hingga ikan Cleopatra. Harga ikan yang dijual pun cukup terjangkau, mulai dari Rp5.000 hingga Rp300.000. Selama pandemi ini memang banyak yang main ikan hias kayaknya. Tambah ramai selama pandemi. Oh, berarti dampak di pandemi ini lebih baik ya, Pak? Ya, alhamdulillah lumayan ya. Tidak hanya menjual ikan hias, namun berbagai kebutuhan ikan juga tersedia di sini. Mulai dari makanan ikan, akuarium, dan aksesorisnya. Nah, jika Anda tertarik untuk hobi baru ini, tidak ada salahnya untuk berkunjung dan membeli ikan hias di tempat ini. Jubaida Azahra, Ekuator TV.